Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kemarin saya menemukan game ini ukurannya cuma 16 MB doang. Dan di sini judulnya saya gak tahu apaan. Saya mau coba guys, apakah bermain game PSP menggunakan emulator PPSSPP di HP kentang masih seru ataukah sudah tidak seru guys. Di sini nama gamenya adalah One Epic Game ternyata. Oke, coba story mode guys. Kira-kira di sini masih ada yang suka bermain game PSP menggunakan stick PS ataukah cuman saya doang guys di HP kentang. Anjay, nah ini game seru nih. Cara loncatnya gimana barusan? Loncat bos. Oh ini loncat. Keren janjir, game 2 dimensi cuma langsung mati. Coba lagi guys. Aduh salah deh. Ini buat nembak, ini buat loncat. Ya salah. Gak bisa belok tuh, cuman ke depan doang. Ukurannya kecil banget. Saya dapat ukurannya cuman 16 MB doang. Tapi ternyata lumayan keren nih. Aduh. Barusan kenapa guys? Mission aneh banget. Storynya cuman lari-larian ke depan doang gitu, gak ada rajanya guys, gak ada bosnya. Apa mungkin karena saya gak baca mungkin barusan? Jetpack guys. Tetap aja jatuh. Di sininya ada darahnya, tapi kok pas jatuh begitu langsung mati. Anjay. Kok jadi minus begitu guys untuk nilainya? Nabrak sapi kok jadi minus, aneh. Aduh. Oke guys, cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Bingung saya. Gak bisa saya mainnya. Lumayan seru untuk game ukuran 16 MB di game PSP guys. Apakah masih ada yang memainkan game PSP di tahun 2024 menggunakan stick PS ataukah udah beralih ke PS5 guys? Bagaimana nih? See you in the next video.